Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi guys. Untuk vlog kali ini guys, Bayu S mau terus memperlihatkan jadi kelanjutan dari episode sebelumnya guys. Untuk buah naga Bayu S ini guys, ada yang segini-gini guys. Ini yang kemarin sudah ini, sudah ngawik nih, atau yang sudah penyerbukan guys. Jadi sekarang sudah segini-gini dan sekarang masih banyak bunga-bunga yang segini-gini guys. Nah jadi ini, ayo, nah ini adalah bunga-bunga yang nanti malam juga masih melakukan penyerbukan guys. Nah ini nanti malam melakukan penyerbukan, dan juga ini guys, ini bunga-bunganya nanti malam melakukan penyerbukan. Ini juga guys, nah jadi ini juga. Ini juga guys, jadi bunganya sangat banyak sekali guys. Secara bertahap proses pemanenannya untuk besok itu juga tidak bisa bareng guys, jadi juga tetap bertahap. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, ini adalah tanaman buah naga yang sudah berbunga. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kemarin yang kita ngawet ini dan gini-gini ini guys. Nah ini guys, gas gini-gini ini yang berbunga, dan ini ada bunga-bunga yang yang kuning guys, ada bunga yang kuning, dan juga ada bunga yang besok ini ngawik nih atau penyerbukan. Nah ini juga nih, jadi ini ini yang di sini ini guys, ini kemarin juga sudah melakukan penyerbukan, sekarang sudah gini-gini ini guys. Nah, tinggal nunggu satu minggu lagi sudah bisa dilakukan penyerbukan guys. Ini bunga-bunganya, dan ini juga sama bunga ini, buah-buahnya kemarin sudah dilakukan penyerbukan. Oke, kita mari berjalan terus melihat bunga-bunganya guys ya. Nah ini juga, ini bunga-bunganya. Nah, jadi bunga-bunga ini adalah bunga-bunga musim guys. Di tempat lain itu juga sangat banyak sekali bunga-bunga, tapi atau sebanyak ini atau tidak Bayu S juga belum tahu. Semoga saja juga sangat banyak karena ini juga musim guys. Ayo. Nah, ini juga guys, kita ke sini coba lihat yang sebelah sini. Nah ini guys, yang sebelah sini ini, jadi yang sebelah sini itu seperti ini. Nah ayo kita lihat ini, seperti ini guys, jadi sangat banyak sekali. Yuk kita lanjut ke yang sebelah sana guys ya. Kita jalan lagi, jalan kita lihat. Nah ini guys, di sini ini banyak sekali juga bunga-bunganya. Coba yang sebelah sini kita juga lihat. Nah yang sebelah sini ini guys, ini kanan kiri juga bunga. Jalan yang sudah sini guys, ini juga sangat lumayan sekali bunga-bunganya. Nah ini bunga-bunganya guys. Nah ini guys, ini juga. Nah, terus ayo kita lanjut, kita lihat. Nah ini bunga-bunganya. Nah bunga-bunganya seperti ini. Jadi untuk musim kali ini guys juga lumayan sangat lebat sekali guys. Alhamdulillah dengan pengobatan dan juga pemupukan secara rutin yang kemarin itu, terus Bayu S perlihatkan bagaimana cara perawatannya. Semoga teman-teman selalu semangat dalam bertani. Salam muda dan salam kompak untuk petani se-Indonesia atau se-dunia guys ya. Oke, sekian dari Bayu S, semoga bermanfaat dan terus semangat dalam bertani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.